selamat datang di Senam Gemes. Kali ini Popel, kalian semua ditemenin sama aku, Lisha. Nah Popel, siapa nih buat teman-teman di rumah yang rasa gak nyaman banget sama pinggangnya, gak bisa pakai celana sama rok dede-dede gemes. Nah, mulai sekarang kalian ikutin gerakannya ya, karena Lisha bakalan ngasih tau kalian gimana caranya senam gemes biar dapatin pinggang yang gemes. Gerakan yang pertama ada waist twist. Caranya, berbaring di lantai dengan posisi lutut dan telapak tangan rata dengan lantai. Kemudian perlahan turunkan kaki ke satu sisi, angkat dan lakukan ke arah sebaliknya. Lakukan 20 hingga 30 repetisi. Yang kedua ada oblique V crunch. Selain mengencangkan otot inti dan memperkuat punggung, olahraga untuk mengecilkan pinggang ini juga bisa membantumu meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas tubuh. Caranya, berbaring dalam posisi miring ke kanan dan kaki, terentang penuh dan tangan kiri di belakang kepala. Angkat kedua kaki dan badan secara bersamaan hingga membentuk huruf V. Usahakan untuk menyentuh lutut kiri dengan siku kiri sambil mengencangkan otot perut. Kembali ke posisi awal, ulangi lalu lakukan hal yang sama dengan sisi sebelahnya. Yang ketiga ada triangle crunch. Satu lagi gerakan yang bisa mengecilkan pinggang adalah triangle crunch. Latihan ini juga akan membantu kamu mengencangkan perut. Caranya, ambil posisi bersimpuh dengan tumpuan pada lutut kiri dan rentangkan kaki kanan ke samping. Letakkan tangan kiri di lantai dan tangan kanan di belakang kepala dan kontraksikan otot. Kembali ke posisi awal dan ulangi hingga repetisi yang diinginkan.
itu tadi adalah gerakan cara untuk mengecilkan pinggang. Jadi buat kalian di rumah nggak ada lagi rasa insecure karena pinggangnya lebar dan melar. Oke Popol, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Popular Magazine. See you!